Gunawan Comerbak, tampil apik kontra Persis, Peco beri respons mengejutkan Bali JPNN.com, Solo, momen latih tanding Persis kontra Bali United di Stadion Sriwedari, Solo menjadi momen berharga bagi bek tengah senior Gunawan Dwi Cahyo. Ex-pemain Persija ini kembali merumput di lini pertahanan Bali United setelah menjalani operasi dalam laga kemarin. Gunawan Dwi Cahyo absen hampir satu musim saat Bali United merengkuh kembali gelar juara Liga 1 musim 2021. Meski baru kembali merumput bersama Serdadu Tridatu, Gunawan mampu menunjukkan permainan memikat di lapangan. Pemilik nomor 13 ini masuk menggantikan Haudi Abdillah pada menit 61. Gunawan Dwi Cahyo menjadi tandem Komang Tri Arta mengawal pertahanan Bali United. Sepanjang 30 menit di lapangan hijau, Gunawan mulai membuktikan kepada rekan-rekannya dan juga tim pelatih bahwa dia makin bugar setelah melewati masa recovery yang panjang. Alhamdulillah, hasil tes bersama fisioterapi dinyatakan sudah aman untuk pegang bola kembali di lapangan. Targetnya pasti ingin kembali ke penampilan terbaik ketika diberikan kesempatan oleh pelatih seperti saat ini, ujar Gunawan Dwi Cahyo dilansir dari situs resmi klub. Membaiknya penampilan, Gunawan Dwi Cahyo mendapat apresiasi pelatih Bali United Stefano Teco Cugura. Pelatih berkebangsaan Brasil ini bahkan memuji performa pemain yang akrab disapa GDC ini. Gunawan memiliki perkembangan bagus setelah absen karena pemulihan cedera. Sudah baik dan tidak ada masalah untuk bisa kembali ke lapangan. Hanya saja dia masih butuh waktu untuk hilangkan trauma benturan di lapangan, kata Coach Teco. Menurut Coach Teco, momen latih tanding ini menjadi kesempatan baik bagi Gunawan untuk pelan-pelan makin siap dalam menjalani pertandingan di lapangan. Skuad Bali United dijadwalkan kembali bertolak ke Pulau Dewata, Senin hari ini, 6/6, melalui jalur udara untuk persiapan turnamen pramusim di Bandung, Jawa Barat, 11 Juni mendatang.